Halo semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto. Berbagi like untuk Sukacita. Dan selamat datang di Sun SMP Season 3 ya guys ya. Jadi di Sun SMP Season 3 ini kita berada di sebuah pulau yang sangat-sangat kecil dan cuman ditemani sama seekor domba merah. Halo domba merah, padahal aku mau domba biru ya. Dan di sini ada tulisan Acid Island. Teguh, airnya itu beracun ya. Jadi hati-hati. Tapi bohong. Enggak guys, enggak bohong ya guys ya. Ini beneran. Oke, ya sudahlah. Kita bakal mulai episode kali ini dulu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, ada banyak kali subscribe. Buat yang belum subscribe, kasih like-nya juga. Kita harus bertahan hidup di pulau ini. Kita bakal bikin pulau Teguh Team yang sangat besar. Ya udahlah. Langsung aja lah Teguh Sugianto ya. Pertama-tama Teguh Sugianto bakal ambil kayu dulu guys. Ini kita baru pertama kali gitu ya kan. Ah, aku dikasih jazz. Kita dikasih roti. Ada lid. Oh, tunggu. Kamu domba ya. Kamu jangan pergi. Nah, kamu di sini aja gitu ya kan. Jangan pergi kemana-mana. Ada melon slice. Kalau nggak salah ini melon bisa di-craft kan. Nah, jadi biji dia teman-teman. Yang mana biji ini bisa kita tanam ulang. Tunggu. Aku butuh kayu ya. Ini kayu aku bakal ambil dulu nih. Obor nih. Obornya mana? Jatuh guys, ngelag ya kan. Pingnya 280. Aduh. Coba kita lihat. Wow, banyak juga yang main. Ya udahlah. Kita bakal fokus dulu, ambil kayu-kayunya dulu guys. Widih, Pak Presiden di awal-awal langsung ngambil PX-nya nih. Teguh Sugianto juga punya nih. Nah, sama keluar gitu ya kan. Gak mau kalah guys. Ngomong-ngomong yang namanya kaktus emang bisa dimakan? Kayaknya gak bisa dimakan deh. Tapi seenggaknya bisa ditanam ulang kan. Harusnya sih begitu ya. Ini kita bakal ambil aja, lumayan. No, jangan sampai jatuh. Oke, kita bakal taruh sini. Jangan. Jangan taruh sini Teguh Sugianto. Terlalu deket sama yang namanya domba-domba lucu kita ya. Please tolonglah. Nah, gitu, cakep. Oke dah, sekarang tugas kita, aku dikasih sapling lagi di sini. Tunggu guys. Di sini juga ada clear lag-nya ya. Wah, bahaya nih teman-teman ya. Ah, jangan sampai item kalian jatuh. Kalau kalian jatuh, hilang, bakal dihapus. Satu lagi, ngomong-ngomong di sini kayunya pakai akacia ya. Padahal aku lebih suka kayu itu. Ya udahlah sama aja ya, yang penting kayu ya. Oke, diambil Teguh Sugianto. Bayangkan terlalu nge-lag ya guys ya. Oke, sekarang tugas kita. Aku penasaran dengan apa yang ada di bawah, guys. Di bawah ada apa ya? Kita juga dikasih pumpkin. Pumpkin ini kalau kita craft jadi biji lagi kan. Nah mantap. Tunggu. Ini biji apa ini? Wow. Water breathing. Night vision. Yang ini juga. Wah keren ini. Kayaknya buat apa itu namanya? Buat di bawah kayaknya ya. Kita harus menyelam kayaknya sih. Ya udahlah, ini aku bakal tanam lagi. Jangan. Jangan terlalu dekat dengan domba kita. Nanti domba kita ini kegencet gitu ya kan. Udah satu dan lucu lagi dia ya. Oke, ini torch juga lumayan. Aku bakal taruh di atas chest aja ya. Bisa nggak sih? Harusnya sih bisa ya. Hup, nggak bisa. Ya udahlah, aku bakal taruh sini aja teman-teman. Pertama-tama Teguh Sugianto bakal ngecraft dulu kayu aja yang banyak. Dan jangan lupa kita bikin seperti biasanya crafting table guys. Karena ini adalah senjata andalan kita sebagai seorang Minecrafter sejati ya kan. Dan aku langsung mau bikin hoe guys. Nah di hoe ini aku mau nanem. Nanem yang namanya melon. Nah asik Teguh Sugianto CD please. Asik, bener-bener ya kan. Ya udahlah, aku takutnya kalau mati rontok sih item-itemku. Jadi aku penasaran apa yang ada di bawah. Ini aku bakal taruh-taruh dulu. Yang gak penting biar aman gitu ya kan seenggaknya ya. Di bawah ada apa sih? Aku juga gak tahu guys. Atau mendingan kita bikin shovel aja ya. Oh my god, dunia ini menyimpan banyak sekali rahasia guys. Waduh. Hari pertama aja kita kayak udah main tebak-tebakan gitu ya kan. Di bawah ada tangga. Oke,
ada bedrock juga. Wah, aman sih kita kalau malam di sini. Gak bakal ada monster yang nyerang gitu ya kan. Widih, dikasih tulang, cakep kali. Ya udahlah, Teguh Sugianto langsung pakai baju baru. Ahai. Ya udahlah, ini belum lebaran sih, tapi kok Teguh Sugianto udah pakai baju baru gitu ya kan? Itu air kagak ya? Air ini kan? Iya ini air nih. Nah, hati-hati nih. Wah, bahaya nih, guys. Ya udahlah, Teguh Sugianto bakal pergi dulu. Katanya kalau air dicampur dengan yang namanya lava, itu bakal jadi cobblestone ya guys ya. Wih, udah ada yang dapat diamond. Sabar guys, sabar ya. Dapat sapling lagi, mantap. Mana? Ayo kamu daun-daun, jatuh semuanya ya. Teguh Sugianto bakal nanam lagi, tanam ulang sebanyak mungkin. Kita bakal bikin kebun. Kebun tapi ini kok sempit kali gitu ya. Tunggu. Aku harus gini dulu guys. Seingat Teguh Sugianto, yang namanya cobblestone generator itu cara bikinnya seperti ini. Aduh, ini sempit banget gitu ya. Teguh Sugianto harus perlebar sedikit. Ya udah habis dong. Udah habis dong tanah kita dong. Sempit kali ya Teguh Sugianto, sampai bingung mana yang harus kita ambil dulu dah. Ya udahlah, yang ini aja kayaknya ya. Yang ini biarkan saja berlobang seperti itu saudara-saudara. Kemudian yang ini aku bakal ambil lagi. No, jangan sampai jatuh Teguh Sugianto, cakep. Kemudian yang ini, mantap. Yes, oke. Yang ini ditutup dulu kayaknya ya. Ayo ditutup dulu, mantap sekali. Kemudian yang ini airnya harusnya dialirin. Nah, oke. No. Katanya beracun. Kok Teguh Sugianto kagak kenapa-kenapa? Boong guys. Boong. Atau nge-lag tadi ya? Atau tadi nge-lag kayaknya ya? Teguh Sugianto selamat karena nge-lag begitu kah? Ya udahlah, yang penting kita aman gitu ya kan. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Ini Teguh Sugianto bakal bikin seperti ini. Dan ininya di sini aja ya. Oke, coba kita lihat apakah jadi cobblestone kita teman-teman. Ya ampun, nge-lag sekali. Nge-lag sekali. Tunggu. Teguh Sugianto mesti pindahin ini charge dulu ya. 5 minutes later. Ternyata cobblestone generator di sini itu bisa jadi macem-macem ya guys ya. Jadi berlian, jadi besi, jadi koal. Teguh Sugianto dapat emas 4, dapat emerald juga. Gila kan? Ini adalah pulau keajaiban, teman-teman. Ya udahlah. Di sini Teguh Sugianto dapat sandstone 8. Ini Teguh Sugianto bakal manfaatkan dengan sangat-sangat baik ya untuk memperluas pulau kita. Mantap sekali. Sekarang Teguh Sugianto butuh batu ya. Nah, aku mau bikin furnace, guys. Kalian bisa lihat di bagian atasku itu ada tingkat kehausan ya, teman-teman ya. Dan katanya di sini kita itu gak boleh langsung minum air ini. Air ini tuh air beracun, guys. Kita harus masak dulu ya. Kita butuh yang namanya kaca. Tunggu. Aku bakal ambil dulu nih. Lah kok hilang? Kok hilang? Ngelag, guys. Sabar. Ngelag. Dapat emas lagi kita, guys. Ini coba lihat. Emasku ada 7. Emang buat apaan ya? Kita mau bikin pulau emas apa? Ya udahlah. Ngomong-ngomong, katanya sih, aku denger-denger gitu ya, teman-teman kita itu harusnya saling berdekatan. Harusnya sih. Tapi orang sebanyak ini gak kelihatan, cuy. Ini coba lihat. Gila loh. Wih, dapat besi lumayan. Oke, aku dapat besi 3. Kemudian harusnya udah selesai tuh, belum sih? Kenapa lama sekali ya kan? Oke guys, kita bakal langsung dapat emas lagi Teguh Sugianto. Kita farming aja di sini ya. Oh ya, ngomong-ngomong, di sini tuh ada tokonya guys. Entar lagi Teguh Sugianto bakal ajak kalian jalan-jalan gitu ya ke tokonya dari Sun SMP Season 3. Mantap sekali. Dari tadi Teguh Sugianto dapat emas. Emerald saudara-saudara. Sugoi dapat 2. Ya udahlah. Nih, sekarang Teguh Sugianto udah jadi ya. Aku mau bikin minum. Nah, dapat glass bottle. Gak usah lah ya. Harusnya nih gak usah guys. Tunggu. Aku bakal ganti besi aja ya. Besi lebih berguna. Sekarang saatnya aku bakal masak teman-teman. Yeay, bisa minum. Akhirnya Teguh Sugianto bisa minum gitu ya kan. Dari tadi udah haus. Puasa apa? Enggak sih di Minecraft. Di bakar gak puasa ya. Oke, kita bakal masukin aja. Kemudian dibakar. Asik. Minum.
Gak beracun lagi. Katanya sih beracun, katanya. Tapi aku gak percaya guys. Nih. Aku berenang gak apa-apa gini loh. Nah, gak apa-apa gini loh. Bohong berarti ya. No. Oke guys, aku pusing. Astaga. Beneran guys, jangan dicoba ya. Nih, Teguh Sugiyanto sekarang kena kebutaan. Kena apa-apa mual-mual. Kena lapar lagi. Dan juga kena slowness. What? Aduh, bayangkan. A few moments later. Semuanya udah cerah? Halo domba, kamu ngapain liatin aku? Tadi aku lagi mabuk ya, muta-muta ya. Nih sekarang Teguh Sugiyanto harusnya hilang semua sih. Ngelag apa? Ya udahlah, yang penting sekarang kita balik normal teman-teman. Asik, air bersih. Air yang dimasak di furnace panas dan bersih guys. Asik sekali ya kan? Kita minum nyam. Mana? Kok kagak nambah? Ngelag apa? Ya ampun. Ayo, diminum sampai mabuk ya guys ya. Udah apa? Teguh Sugiyanto udah pencet tombol terus. Oh udah guys. Nah, udah nambah gitu ya kan. Cakep. Ya udahlah. Sekarang Teguh Sugiyanto bakal ngapain? Bakal ini lagi aja ya kan. Kita bakal mining santuy lagi guys. Di sini tuh juga ada lompatnya ya. Aku gak tahu ini lompatnya buat apaan sih itu. Kalau kita lompat, makin lama makin banyak. Oke, kita bakal ambil terus. No, koalku. Oke, ini kenapa tumbuhanku pada mandul ya? Gak tumbuh-tumbuh. Sama guys. Tanaman kita gak tumbuh-tumbuh. Aduh, bayangkan ya udahlah. Kita bakal ambil dulu. Ya, hilang dong enggak sih? Enggak, udah masuk ya. Oke, kayaknya kita udah cukup lumayan ya. Nih coba lihat, Teguh Sugiyanto dapat besi beberapa dan juga emas cukup banyak. Tapi kenapa sampai sekarang ini pohon-pohon, tanaman-tanaman tidak tumbuh-tumbuh ya guys ya? Waduh, hey domba, ini tanaman kenapa kok gak tumbuh? Kenapa kok Teguh Sugiyanto berbicara sama domba? Waduh, ini ngebuk atau nge-lag sih? Enggak kok harusnya ya. Udah gak seberapa nge-lag gitu ya guys ya. Nih coba lihat. Harusnya tak lagi tuh. Lebih cepat daripada yang tadi gitu ya kan. Oke dah. Tuh jangan-jangan harus pakai tulang yang ada di sini. Waduh, gawat dong. Aku juga gak tahu. Di sini bone mealku cuma ada 3. Bisa kagak ya? 1, 2, 3. Bagus. Tidak jadi guys. Tidak jadi teman-teman. Waduh, kita kena bohongin. Oke, kita bakal cari-cari dulu atau kita mau lihat-lihat di toko ya. Apa yang bisa kita jual saja ya. Coba kita pergi ke tempat spawn. Inilah dia. Dalam waktu 3 detik kalau kamu tidak bergerak, kamu akan pergi menuju surga. Salah. Menuju yang namanya toko darisan. Udah 3 menit lebih nih. Oke guys, santai. Widih, ada siapa ini? Halo wortel. Ada siapa itu di sana? Ya sudahlah, di sini orang-orang pada diem semua ya kan. Oke, coba kita lihat. Banyak. Coba kita lihat dari kiri dulu ya. Pak Slamet. Halo Pak Slamet. Ngapain kamu di sini, Pak? Segera datang. Oh, masih belum ada. Yang ini juga segera datang. Yang ini juga sama. Lah kok sama semua sih? Gimana sih? Messi bukan pemain bola, Ronaldo sekalian. Messi itu, woi. Oke, ini jualan terakota ya. Yang ini volleyball. Halo Wall. Halo Wall. Yang ini mama tukang kebun. Kalau papa tukang apa? Tukang apa coba? Aduh. Pak Presiden. Ya elah, Louis si penembak jitu. AK-47. Ini mau main Minecraft atau main tembak-tembakan? Oke, ada Python knife juga. Bejir Blibo Infinite dan juga Power 5. Keren. Sans Beef Unbreaking 1. Ketapel. Ini bukan ketapel. Ini stick. Hati-hati. Oke, what? So what, man? Apa ini? Golden Fish. Kalau dijual harganya 20.000. Asik, auto mancing semua ntar lagi ya. Ada telur harganya 1 juta, teman-teman.
kayaknya telur naga itu ya kan. Yang ini bejir si koki. Aduh, ini dibeli ya? Ini beli aja apa? Dijual kagak bisa ya? Kagak bisa guys, dijual gak bisa ya. Ada biru, diamond jadi daging, keren. Mendingan aku ngumpulin rotten flesh aja ya, biar kita dapat daging, mantap. Widih, yang ini namanya Bruno, si kembar A. Yang ini Parto, si kembar B. Bedanya? Kagak ada ya. Mereka bener-bener kembar. Oke, ih gila, mahal kali. Block of Diamond 16 dan juga Emerald. Jadinya kayak gitu kocak. Kalau si Parto, ih gila, ini si kembar matre, mata duitan. Awas kamu ya, ini pukul-pukul kamu ya. Dasar, jualnya mahal kali. Mentang-mentang mau lebaran dimahalin apa. Ya udahlah, yang ini namanya siapa nih? Doni. Doni namanya Indo sekali ya kan. Helen, widih, keren. Mahal ya, mahal-mahal ya, 5 ribuan rata-rata. Ya udahlah, ada Bob si penambang guys. Oh, di sini kita bisa menjual, tapi ini harganya murah kali ya kan. Kalau kita jual, satu diamond harganya cuma 30. Besinya harganya minimal 16. Jadinya 320 kalau kita jual ya. Ih gila, mahal-mahal di sini guys. Johan si pemotong kayu. Halo Johan, di sini kita cuma bisa beli aja ya. Jadi gak bisa jual kayu ya. Jadi kita cuma beli-beli kayu. Yang ini namanya Bob si penambang. Kalau begitu kita balik lagi di pulau kita yang tercinta. Ngomong-ngomong, ini mataharinya setak ya. Tuh coba lihat guys, gak goyang sama sekali. Eh naik sih. Naik ya dikit-dikit ya. Gak tau juga. Oh naik guys, dikit-dikit naik gitu ya kan. Oke, di sini kita udah balik, tapi tanaman-tanamannya masih belum ada yang tumbuh guys. Oh, aku tahu, ada bug dari Sun SMP Season 3 guys. Tadi kalau kalian lihat, Teguh Sugianto lapar dan juga kena damage ya kan. Tapi kalau kita balik ke tempat toko tadi, kita langsung full guys. Ini adalah bug yang Teguh Sugianto temukan. Mantap, gak perlu makan, gak perlu ngeheal. Jangan bilang siapa-siapa guys, ini cuman kita yang tahu. Yay. Ya udahlah, kita bakal lakukan lagi ritual untuk mencari bahan-bahan tambang kita ya. Lumayan, besi dapat, emas juga dapat. Ayo please, mantap sekali. Aku mau bikin apa ya? Bikin perahu apa? Penasaran guys. Kita bakal bikin perahu dulu. Aku mau keliling-keliling dunia. Apa yang ada di dunia ini? Katanya teman-teman kita itu ada di sekitar kita. Katanya sih. Ini Teguh Sugianto bakal masukin dulu ya. Bang, kenapa kok dimasukin bang? Iya, takut hilang guys. Kalau kita mati kan aman begitu ya. Nah, bisa. Baru bisa. Oke. Teguh Sugianto mau lihat-lihat. Itu di bagian bawah ada apa emangnya ya kan? Banyak sekali di sana. Bangunannya udah kayak water temple. Tapi di sini gak ada apa-apa guys. Bayangkan, oh my god, ada yang lampu itu loh. Di bagian bawah sendiri tuh ada apa ya? Aku penasaran teman-teman. Tunggu. Aku mau coba cari teman-temanku. Mana ini? Kok gak kelihatan? Katanya berdekatan, katanya. Tapi kok kagak ada ya? Aku gak bawa kompas lagi. Kayak Teguh Sugianto bakal mengandalkan arah matahari saja ya. Let's go, go. Hilang dong. Teman kita gak kelihatan. Udah biarkan saja ya. Entah mereka mati atau bagaimana, bodoh amat. Yang penting kita selamat. Lah, no. Kenapa connection-nya lost? What? Coba kita lihat apa yang ada di bagian bawahnya lagi ya guys ya. Soalnya aku kok penasaran banget gitu ya kan. Wih. Apa tadi yang rontok? Oh itu, feather doang. Ya udahlah. Aku kira apaan ya kan. Kita mau turun lagi kagak ya? Penasaran sih. Turun aja Teguh Sugianto. Terus turun. Turun terus. Kalau turun jatuh nih. Kalau turun aku jatuh nih. Mendingan Teguh Sugianto bikin kayak sebuah jalan gitu ya. Harusnya sih bisa. Oke. Aman kan kalau begini kan. Kemudian kita bakal ambil. Kosong guys. Kagak ada apa-apa ya. Coba kita lihat. Widih,
Ini kosong, ya ampun. Langsung kena damage. Tunggu. Kita coba pergi ke tempat spawn lagi ya. Barangkali di sana ngebug lagi, jadi kita bisa ngeheal lagi dan kita gak perlu makan lagi, guys. Ayo teleport. Lama sekali dirimu. Mantap. Kan? Udah full lagi. Gak perlu makan. Tapi perlu minum doang ya. Perlu minum doang, guys. Ini video Minecraft atau video horror sih? Tuh coba lihat. Udah kayak penampakan kita ya kan? Teguh Sugianto adalah hantu dari sana sampai season 3. Ah, semuanya cerah. Ya udahlah guys, kayaknya mungkin sekian dulu ya episode kita kali ini ya. Yang pastinya Teguh Sugianto bakal lanjutin terus pulau kita. Pulau kita harus makin gede dan juga makin keren gitu ya kan. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung aja di subscribe ya kan. Kasih like-nya juga. Yang pastinya bakal bertemu lagi dengan saya Teguh Sugianto di video selanjutnya. See you next time, man. Bye.